8 pengurus DPD Partai Berkarya dari Aceh menjemput calon legislatif Teuku Bustami Umar, seorang calon legislatif DPR RI dari daerah pemilihan 2 Aceh yang tiba di Bandara Kuala Namu Medan dari Jakarta. Penjemputan oleh seluruh DPD Partai Berkarya Aceh ini dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh kepada Teuku Bustami Umar yang dikenal sebagai putra daerah asal Aceh yang rindu untuk membangun daerahnya. Bustami mengungkapkan rasa apresiasinya kepada seluruh DPD Partai Berkarya Aceh yang sudah jauh-jauh datang untuk menjemputnya untuk membahas konsolidasi demi menjemput aspirasi masyarakat Aceh. Meski Partai Berkarya masih terbilang baru, namun Bustami mengaku akan berjuang melalui partai yang dibina oleh Tommy Soeharto ini untuk membantu masyarakat Aceh menuju kesejahteraan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman tadi adalah dari pengurus DPD, baik ketua, sekretaris, untuk 8 DPD, untuk Dapil 2. Kebetulan saya sendiri sebagai caleg DPR RI untuk Dapil 2, terdiri dari 8 kabupaten. Kita khususnya konsultasi ke tempat pemilihan ya, daerah-daerah tempat pemilihan saya. Yang intinya bahwa kita sangat-sangat menyadari bahwa partai kami ini partai baru. Tentunya sosialisasi ke daerah itu yang paling kami utamakan adalah pengenalan bahwa ini loh partai kami, Partai Berkarya. Ya, kalau harapan kami harus berjuang keras karena kami harus mencapai 4% sebagai peserta ya, peserta ke depan. Kalau kurang dari itu kami mungkin tidak bisa. Jadi kami harus berjuang keras untuk meraih suara minim 4% tersebut untuk batas ambang kami untuk di DPR RI. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.